Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia. Bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian di belajarbahasarusia.id. Kali ini kita belajar tentang angka-angka dalam bahasa Rusia. Gimana cara bilang 10, 23, 51, atau angka berapa aja. Kita akan belajar hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak orang yang terbantu dalam belajar bahasa Rusia. Teman-teman juga bisa mendukung channel ini dengan cara donasi ke OVO ataupun Dana melalui nomor yang akan aku tulis di sini ya. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Aku sangat senang karena makin banyak orang yang terbantu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai belajar angka-angkanya. Nah, kita akan belajar angka ya. Ada angka 1 sampai 10 dulu. Teman-teman kan sudah bisa baca huruf Sirilik kan? Untuk teman-teman yang belum tahu, kalian bisa cek link cara membaca huruf Sirilik di deskripsi video ini. Oke, kita mulai dari angka yang pertama. Ajin. Artinya 1 ya. Jadi ini huruf D tapi dibaca kayak J ya teman-teman. Jadi bacanya bukan Adin tapi Ajin. 2. Dva. 3. Tri. Nah, untuk 4, dia bacanya jadi Cetiri, cetiri, ya. Jadi seperti ini cara bacanya, cetiri. Oke, 5, piat, piat. Oke, ya, 1 sampai 5, ajin, dva, tri, cetiri, piat. Oke, kita pindah ke sini. 6, siest, siest. Oke, ya, siest. 7, siemt, siemt. 8, vosim, vosim. 9, jevit. Jadi di sini walaupun huruf ya dibacanya jadi i ya, jadi kayak bacanya bukan jevit tapi jadi jevit, dan huruf d nya dibaca kayak j ya, jevit. Sedangkan 10 itu jesit ya. 9 jevit, 10 jesit. Gitu ya. Kita baca sekali lagi dari 1 sampai 10 karena ini itu adalah kuncinya ya teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa hafal 1 sampai 10, pasti nanti 11 sampai seterusnya akan jauh lebih gampang ya. Kita baca sama-sama. Ajin, dva, tri, cetiri, piat, siest, siem, vosim, devit, jesit. Bisa ya? Oke, sekarang kita pindah ke angka yang lebih besar lagi ya. Kita pindah dari 11 sampai 300. Ya, waduh, banyak banget ini. Tapi nggak apa-apa. Akan gampang ya teman-teman. Jadi jangan takut ya. Kita perhatikan di sini. Kalau teman-teman udah hafal 1 sampai 10 gitu ya, pasti semuanya akan jauh lebih gampang. Jadi yang pertama-tama yang teman-teman harus lakukan itu adalah menghafal 1 sampai 10. Oke? Kalau gitu kita lanjut ya. Dari 11 sampai 20 ya, tinggal ditambahin natsat aja di belakang. Jadi contohnya nih, 11. 1 kan tadi ajin. Berarti kalau 11 ajinatsat. 12 dvienatsat ya. Perhatikan di sini bukan dvanatsat tapi dvienatsat ya. 13 trinatsat. 14 cetirinatsat. 15 pitnatsat ya. Jadi bukan bacanya bukan piatnatsat bukan tapi jadi pitnatsat ya. Ini cara bacanya pitnatsat. 16 16. 17. 17. Bisa ya. 18. Tadi 8 itu vosim. Maka kalau 18 jadi vosimnatsat. Ya. Dan 19. Jevitnatsat. 20. Bukan jadi jesitnatsat ya. Itu kesalahan yang sering banget dilakukan siswa-siswa. Jadi 20 itu bukan jesitnatsat. Tapi jadi dvatsat. Ya, dvatsat itu artinya 20. Nah,
dari sini kita pindah ke 21 ya. Kalau 21 gimana? Jadi ditambahin aja 20 dan 1. 20 tadi dvadsat, 1 ajin. 21 dvadsat ajin. Kalau 27 maka jadi dvadsat siam. Ya. Gitu. Jadi tinggal ditambahin aja ya, 20 ditambah angka berapa. Tapi kalau 30 jadi tridsat, ya. 40 bukan jadi citiritsat ya. Jangan salah, tapi jadi sorak. Sorak. Oke. Jadi nih, misal 42 maka jadi sorak dva, ya. 40 berapa misal? 46 sorak siest. 34 maka jadi tridsat citiri. Gitu kan? 38 tridsat vosim. Bisa ya? Kita lanjut. Kalau dia dari 50 sampai 80 lebih gampang. Kenapa? Kalian tinggal tambahin jesit di belakangnya. Karena tadi kan jesit itu 10 artinya. Kita bacanya jesit memang, tapi kalau di sini dibacanya jadi jesit. Ya, jadi kalau 50 jadi pijisyat. Ya, pijisyat. Kalau 60 sesjisyat. 70 simjisyat. 80 vosimjisyat. Ya, jadi tinggal ditambahin aja jisyat-jisyat di belakangnya. 70 ya simjisyat. 80 vosimjisyat. Bisa ya? Tapi kalau 90 bukan jadi jisyat ya, bukan, tapi jadi jevinosta ya, jevinosta, penekanannya di o, jevinosta. 100 bahasa Rusianya sto, gitu ya. Sampai 100 dulu kita perhatikan di sini, aku kasih contoh ya, teman-teman harus tebak dulu nih, aku kasih waktu ya untuk menebaknya. Aku tulis angka-angka di sini. Oke, kita perhatikan ya. Dari yang pertama nih, 61. 61 apa bahasa Rusianya? 61 siesjisyat ajin. Ya kan? 73 simjisyat tri. 87 vosimjisyat siam. 96 jivinosta siest. 111 sto ajinatsat. Bisa ya? Nah, kalau dari 200-nya ya tinggal dibaca aja 200. 200 itu bahasa Rusianya dvesti. Ya 300 trista. Penekannya di sini ya. Tinggal ditambah-tambahin aja. Misal 257 maka jadi dvesti pijisyat siam. 382 trista vosimjisyat dva. Oke, begitu tadi dia penjelasannya tentang angka-angka dalam bahasa Rusia. Bagaimana? Kalian udah tahu nggak cara bilang angka-angka dalam bahasa Rusia? Di sini aku buat 5 angka 2 digit dalam bahasa Rusia. Kalian tulis angka-angkanya di kolom komentar ya. Nanti aku periksa satu-satu, kalau sempat ya. Aku nggak bisa janji. Cuma kalau teman-teman mau ikut ya, ikut latihan, kalian boleh tulis di kolom komentar jawabannya dari angka-angka yang ada di sini. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.